Ma'asir al-Muslimin Sidang jamaah sholat Jumat Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kurang lebih 1400 tahun yang lalu Di Mekah Masyarakatnya menyembah empat Tuhan Wanita tidak ada harkat dan martabatnya Judi, hamar menjadi kebiasaan Tidak mengenal mandi junub Kehidupan bermasyarakat ada yang sebut sistem perbudakan. Lahirlah seorang manusia yang berdakwah tanpa pernah membentuk tim sukses, tidak pernah didukung dan ditopang oleh beberapa partai, tidak ada sponsornya, sendiri berjuang dari awal. Alhamdulillah, berhasil membentuk masyarakat Mekah. Yang tadinya Ampat Tuhan Alhamdulillah Menjadi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yang tadinya Perempuan hanya ditakdirkan Lahir untuk melahirkan Bahkan diperjual Alhamdulillah Dengan izin Allah Wanita diangkat derajatnya Ketika pemimpin ini berkata Wanita adalah tiang negara Hancur wanita hancur negara. Yang tadinya hamar judi menjadi kebiasaan mereka. Alhamdulillah judi hamar tidak ada sama sekali. Tentu menjadi pertanyaan, apa rahasia keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Apa yang menjadi tips sukses Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, lalu kita kaitkan dengan bumi pertiwi Republik Indonesia yang punya beberapa, ragam agama di Indonesia dan beberapa budaya di Indonesia, suku bangsa yang ada di Indonesia. Bagaimana pula kita menyikapi perbedaan ini dalam menyerahkan agama Islam? Sidang Jumat yang saya muliakan. Belajar dari sejarah Rasulullah berdakwah yang pertama beliau luruskan niat Apapun ibadah kita Apapun kegiatan yang kita sampaikan Maka pertama yang harus kita perbaiki Luruskan niat Itulah sebabnya Dalam setiap sholat lima waktu Kita membaca doa ibtita Inna solati. wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahirabbil alamin apapun yang kita kerjakan apapun aktivitas kita maka segalanya ditujukan lillahirabbil alamin apabila ada seorang dai penceramah mubalik yang niatnya hanya mencari popularitas Yang niatnya hanya mencari duniawi semata Yang niatnya hanya mencari muka sama pemerintah Maka pasti dia akan lelah Dan tidak akan ada faedah yang dia akan dapatnya Kecuali faedah dunia semata Seorang mubalik Ketika beramar ma'ruf nahi mungkar Mendapati rintangan dan tantangan Kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW Ada yang mubalik yang merasa capek setelah dibuli Merasa capek ketika dia dihina lalu dia berhenti berdakwah sesungguhnya niatnya dalam dakwah ini masih lemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma dibuli bukan cuma dihina beberapa kali ingin dibunuh bahkan disiasati bahkan dihina bukan secara mental saja secara fisik dan puncak penghinaan orang Mekah pada saat itu adalah diusir dari tanah kelahirannya dan siapa yang mengusirnya bukan orang lain siapa pamannya sendiri tapi buka sejarah perjalanan dakwah Nabi. Apakah Nabi pernah stres? Apakah Nabi pernah menyatakan galau? Apakah Nabi pernah mengatakan berhenti saya jadi pendakwah? Maka saudaraku, kita adalah semua wakil-wakil Rasulullah di muka bumi ini sampaikan dakwah. Dakwah tidak berarti harus dibimbar. Dakwah tidak harus berarti penceramah. Dakwah minimal buat kita, jadikan diri kita sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Kalian mahasiswa, jadikanlah profesimu sebagai mahasiswa, utusan, dan wakil rasulullah di muka bumi ini. Kalian seorang pejabat, tunjukkan loh orang Islam ketika dia menjadi pejabat, ketika kalian menjadi pedagang. Jadilah dagang, jadilah pedagang yang mendakwakan Islam dengan profesi dakwahnya melalui perdagangan. Luruskan niat, dan orang yang lurus niatnya dalam dakwah di penjara, dihina, dimaki, malah dia semakin senang. Sebab apa? Seluruh rintangan, tantangan yang dihadapinya akan membuat dirinya bangga, karena itu adalah semakin memperbanyak amal dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah sukses karena ditopang oleh empat sahabat pilihan. Kita mendengar dengan istilah hurafat Rasidin. Kita kenal beliau-beliau ini manusia mulia. Yang kita kenal kemudian dalam sejarah kepemimpinan Islam disebut khalifah. Ada Abu Bakar Siddiq. Sahabat Rasulullah yang sangat arif dan bijaksana. Selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam kearifan. Ada kemudian Umar bin Khattab yang kita kenal. Yang Rasulullah sendiri kemudian memberinya gelar Al-Faruq. Yang pasti, memberikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tunjukkan bahwa salah salah benar-benar. Kemudian ada Utsman bin Affan, pengusaha. Waktu itu adalah pengusaha sukses di Madinah, tapi usahanya, keuntungannya, bisnisnya untuk menopang dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat, ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda yang cerdas, brilian, bahkan sampai penghargaan Rasulullah mengatakan, "Seluruh sahabatku yang paling cerdas di antara kalian adalah Ali bin Abi Thalib." Apa makna yang bisa kita hadirkan sekarang ini? Artinya, dakwah tidak akan sukses kalau kita tidak bersinergi. Maka, saudara-saudaraku. Sinergi ini yang kita sebut kemudian dalam sila Pancasila adalah persatuan Indonesia. Mari mengambil bagian-bagian dalam dakwah. Dalam dakwah, di mimbar ada saudara kita yang khusus memelihara ketajaman ekonomi umat Islam. Ada orang Islam yang mengambil bagian-bagian dakwah, mengajarkan siasa politik ada umat Islam ada dai yang mengajarkan sistem-sistem pemerintahan ada umat Islam yang kita pakai kita temani untuk menguatkan dakwah yaitu orang pengusaha maka keliru ketika kita berdakwah tidak bersinergi sinergi yang saya maksudkan di sini ulama bersahabat dengan polisi polisi melindungi ulama Ulama mendoakan tentara, tentara mengayomi ulama, membantu ulama dalam berdakwah. Orang kaya membantu ulama dari materi, memudahkan perjalanan dakwahnya. Dan ulama mendoakan para pengusaha agar mereka mengusaha berbisnis tetap dalam koridor menghalalkan yang halal dan tidak menghalalkan yang batil. Sinergi dalam dakwah. Yang ketiga, Kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwanya adalah ditopang dengan ahlakul karimah. Dakwah paling efektif, dakwah paling populer, dakwah yang paling gampang menyentuh bukan dengan lisan tapi menjadi teladan. fi Rasulillah uswatun Kita berbicara tentang dagang. Rasulullah adalah pedagang dan bagaimana beliau berdakwah dalam dagang tidak pernah menipu pembeli. Ketika ditanya Ya Muhammad Berapa harga barangmu ini Rasulullah bersabda Khadijah memberiku sekian modalnya Kau mau beli modal boleh Kau mau belikan untung juga saya kepada aku Alhamdulillah Kalau seluruh umat Islam Yang berdagang Yang ada di Indonesia seperti ini Insya Allah Orang-orang akan semakin bersimpati Dan akan mudah menerima dakwah-dakwah dalam Islam Kemudian Rasulullah SAW, yang sangat populer, bagaimana beliau datang berdakwah di suatu tempat yang kita kenal dengan kisah di Taif. Rasulullah ketika mendapat serangan secara mental dan fisik, datang ke Taif dengan harapan, mudah-mudahan di Taif dapat pertolongan dan simpati. Ternyata, apa sikap orang-orang Taif pada saat itu melempari Muhammad? Siapa yang melempari Muhammad? Bukan orang-orang dewasa, diteror secara mental. Siapa yang mengusir dan melempari Muhammad pada saat itu? Anak-anak remaja yang tentu dampak psikologisnya lebih berat daripada kita dilempari sesama besar kita. Tapi ini anak-anak remaja yang melempari Nabi. Lalu datang Malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Allah mengutus kepadaku. Allah mengutus saya kepadamu. Berdoa kau Muhammad, aku hancurkan mereka. Kira-kira kalau saya, das'at, sudah keterlaluan ini orang. Ada tentara ini, satu batalion. Bagaimana das'at? Hancurkan. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah meresponnya, Ya Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan doaku kali ini, aku memohon kepada Allah, rahmati mereka, berikan mereka hidayah, mereka memperlakukanku seperti ini. Karena dia tidak tahu apa yang aku bawa buat mereka. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anaknya nanti, cucunya nanti, generasi yang akan datang akan beriman kepadaku. Subhanallah. Berkat doa Rasulullah ini, Bapak bisa buktikan di Ta'if sekarang. Tidak satupun manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda Nabi Yunus ketika berdakwah berprasangka buruk datang ke satu desa di satu desa tidak ada yang mengimani tidak ada yang percaya Nabi Yunus kalau bahasanya di Makassar ai hancur memang Tommy semua orang ini di kampung ini Yunus alaihissalam meninggalkan lalu pergi naik perahu meninggalkan tugasnya karena sangka buruk Rasulullah tidak pernah itulah kenapa Rasulullah disebut rahmatan lil alamin dalam berdakwah Bagaimana pula sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diusir dari Mekah, yang mengusirnya adalah keluarganya, pamannya sendiri. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, membentuk masyarakat Manadi. Setelah pasukannya gagah perkasa, setelah mendominasi penduduk Mekah pada saat itu di Madinah. Kita kenal dengan Patul Mekah, bukan pelepasan Mekah, tapi pembebasan. Dibebaskan dari penindasan dibebaskan dari perbudakan. Rasulullah datang kepada rakyat, -rakyat Makkah pada saat itu. Rasulullah sampaikan pidatonya: Ayuhanas, wahai manusia, siapa yang berlindung dan masuk rumahnya Abu Sofyan? Kami lindungi dan kami tidak akan ganggu kalian. Andai saja kita pada saat itu manusia biasa yang datang. Bukan Rasulullah sudah diusir dari kampung, dihina beberapa kali, hendak dibunuh. Lalu kita punya pasukan yang gagah perkasa datang ke kampung itu, barangkali pidato kita, "Mana ini semua yang pernah menghina saya? Mana semua ini yang pernah mengusir saya? Mana ini mereka yang pernah menghina saya? Tunjukkan kepalamu semua!" Tapi Rasulullah tidak datang dengan membawa pesan yang rahmatan lil alamin. Maka saya heran, tentu kita heran. Kalau ada yang merasa punya agama Apalagi mengangkat dirinya Profesinya sebagai da'i Tapi menghina Memaki Melecehkan Apalagi sampai menyebarkan kebencian Tidak pernah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW Belajar dari Al-Quran Kurang apa bejatnya Fir'aun Kurang apa maksiatnya Fir'aun Kurang apa hebatnya Nabi Musa dan Harun dalam berdakwah tapi ketika Allah perintahkan Musa untuk mendakwai Fir'aun. Allah tidak perintahkan. Musa kau datang perangi Fir'aun. Musa kau datang maki-maki Fir'aun. -maki Tapi Allah perintahkan. Musa kau datang dakwai Fir'aun dengan kalimat yang baik dan santun. Tentu heran. Ada orang baru belajar agama 2-3 bulan. Itu pun belajarnya melalui Youtube. Kita masih seagama. Kita masih sekiblat. Kita masih satu nabi, kita masih sama rukun Islamnya, sama rukun imannya. Mengkafir-kafirkan kita hanya karena beda manhaj, bahkan menghina sesamanya Muslim hanya karena beda ustadz favoritnya. Di tengah-tengah keragaman ini, tidak mungkin Islam bisa sampai dan menyentuh hati kita apabila kita dakwakan tanpa meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan jumat yang saya muliakan. Pada akhirnya kita adalah pewaris para nabi. Kita adalah wakil-wakil Rasulullah dalam melanjutkan dakwah Islam di bumi Nusantara. Tidak mesti di mimbar, tidak mesti di channel YouTube, tidak mesti di masjid-masjid. Berdakwalah minimal jadikan diri kita sebagai contoh. Jadikan diri kita untuk menjadi wakil menyebarkan agama kita. Tidak mungkin agama lain ingin membuka kitab dan hadis-hadis kita, tapi agama lain, orang lain akan melihat Islam siapa pribadi dan perlakuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kekuatan kepada kita untuk menjadi Islam yang rahmatan lil alamin.